Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hafidz, ada yang spesial nih di tahun ini. Gak kerasa loh, Hafidz sudah sampai 1 dekade. Ini spesial banget kan? Makanya, jadi dukung terus ya para peserta Hafidz. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel YouTube Hafidz Indonesia. Terima kasih ya, 1 dekade Hafidz Indonesia 2022. Masih di RCTI, masih bersama Kak Irfan Hakim di sini di 1 dekade Hafidz Indonesia 2022. Kita 7 peserta terakhir nih di antara 22 peserta Hafidz Indonesia 2022 sudah tampil hari ini dan semuanya mendapatkan pujian dan beberapa catatan. Alhamdulillah. Semua senang enggak? Alhamdulillah, senang ya. Tadi di awal kan kita ketemu dengan Akila ya. Akila juara pertama Hafidz Indonesia 2021. Irfan panggilkan lagi ya. Akila, coba panggil 1, 2, 3. Akila. Sini Akila. Alhamdulillah. Wah, Ajwan saat itu menjadi selain juara 1, menjadi peserta dengan nilai tajwidnya paling bagus, betul ya? Dan juga ada Pin Faiz dan lain sebagainya. Kalau berbicara mengenai Akila, Pak Irfan tuh suka ingat dengan aritmatika Qur'annya, betul ya? Adik-adik, di sini siapa yang pintar matematika? Tunjuk tangan. Coba ya, kita adu ya, beradu hitung cepat. Berani enggak? Kalau sudah ada yang tahu, Akila juga kalau sudah tahu jawabannya, langsung tunjuk tangan ya. Yang lainnya juri boleh pakai kalkulator di handphonenya, kalau orang tuanya juga mau boleh bersiap ya. Pak Irfan akan menyebutkan beberapa angka, ada yang tambah, ada yang dikurangkan, hitung dengan cepat. Kalau sudah tahu jawabannya, tunjuk tangan, beradu cepat dengan Akila. Siap ya? Semuanya sudah siap? Siap. 90 ditambah 65 ditambah 85 ditambah 25 dikurang 68 dikurang 35 dikurang 45 ditambah 3 sama dengan 120. Bagaimana diuri? Berapa jawabannya? 120. Wah, Masya Allah. 120. Ada yang bisa ngitung juga di sini? 120. Coba bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 dengan menggunakan irama bayati. Coba, silakan. A'udzu billahi Oke, adik-adik termasuk Akila, itu Al-Baqarah ayat 120 ada di halaman berapa ya? Halaman 19. Berapa? Halaman 19. 19? Ya. Halaman 19, ada yang tahu juga? Hebat nih yang lainnya juga. Coba di halaman 19 tersebut,
bacakan ayat terakhir yang paling bawah. Tapi dengan iramanya Nahawan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Coba dan tunggu, itu Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? 126. Masya Allah. Sudah cukup. Sadaqallahul azim. Allahu marhamna bil Quran. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Akila. Akila sini lagi, Akila. Tuh, Akila adalah salah satu contoh peserta Hafiz Indonesia. Masya Allah, walaupun belum sampai 30 juz, tapi luar biasa. Hafalannya benar-benar mutmain sekali. Keren, alhamdulillah ya. Tambah lagi 30 juz mau kapan? Insyaallah. Insyaallah kapan? Insyaallah. Oke. Secepatnya ya, insyaallah ya. Luar biasa ini. Luar biasa Hafiz Indonesia saling memberikan semangat satu dan yang lainnya untuk menambah hafalan dan juga menguatkan hafalannya tersebut. Akhirnya ada yang mau sampaikan enggak ke teman-teman kamu? Buat semua teman-teman peserta Hafiz Indonesia 2022 tetap semangat dalam menghafal atau merajah Al-Qur'an. Dan ingat niatnya bukan untuk mencari juara, tapi untuk mensyiarkan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Niat itu benar-benar penting. Ini amal-amal lebih niat ya. Terima kasih Akila ya. Adik-adik juga terima kasih ya. Selalu semangat. Tunggu penampilan berikutnya ya. Terakhir coba, mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Oke, berarti di 3 hari berturut-turut ini kita sudah berkenalan dengan 22 peserta Hafiz Indonesia 2022. Oke, kalau begitu, Kak Irfan pamit, sampai jumpa di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.